tak terima dana bansosnya dipotong, warga desa Rejo Agung, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan kadesnya ke Mapolsek Srono. Tak hanya ke Mapolsek, warga bahkan juga melaporkan kasus ini ke Polresta Banyuwangi. Puluhan warga dari berbagai dusun, Desa Rejo Agung, Kecamatan Srono melaporkan kepala desanya, Son Haji, ke kantor Mapolsek Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka bahkan membawa barang bukti termasuk beras. Salah satu perwakilan warga, Farin Hadi, menjelaskan, sudah beberapa kali warga bermaksud menemui kepala desa Son Haji. Namun, mereka selalu hanya ditemui para staf desa saja. Warga mengaku keberatan dengan pemotongan dana bansos oleh pemerintah desa. Ya, mau protes ke desa, Bang. Kepala desa nggak pernah hadir. Nggak pernah ngantor. Ya. Itu yang merintahkan untuk ganti untuk beras itu desa atau kantor posnya, Pak? Ya, desa. Untuk itu desa. Pemerintah desa, iya, ya? Iya, pemerintah desa. Selain melaporkan kasus ke Polsek Srono, warga juga melapor ke Polresta Banyuwangi pada hari yang sama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, Aula TV.